الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa ahlul aqadatan min lisanina yafqahu qawlana lisanadina al-muttasil ila imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi'ulumihi wa barakatih wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kitabus shalah, bab fardhus shalah, bab yang menjelaskan bahasanya salat itu adalah fardu. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an amihi Abi Suhail ibn Malik an nabihi annahu sami'a Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu yaqul ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli najat ta'ira ra'si yusma'u dawiyun sawtihi wa la yufqahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu anil islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wa laylah qala hal alayya ghayruhun qala la illa an tatawwa qala wa dhakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahri ramadan qala hal alayya ghayruh qala la illa an tatawwa qala wa dhakara lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqata qala hal alayya ghayruha qala la illa an tatawwa fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hada fala anqusu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa aflaha in sadaqa diriwayatkan daripada sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan ja'a rajulun telah datang seorang laki-laki menemui Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari ahli Najd. Najd adalah dataran tinggi, dari dataran tinggi kawasan Jazirah Arab. Sa'ir ra'as, yang kusut rambutnya. Yisma'u dawiyu sawtih, didengarkan gema suaranya. Yusma'u dawiyu sautihi, bisa didengarkan gema suaranya. Wala yufkahu ma yakulu, dan tidak bisa dipahami apa yang dia katakan. Kenapa? Karena dia ngomong dari jarak jauh, belum sampai dah ngomong, belum ketemu dah bicara. Ini hadis kedua dalam Sunan Abi Dawud tentang perangai Arabi, orang Arab dusun. Kalau orang kota, dia temu dulu, salaman, baru ngomong. Ini masih jauh dah ngomong, sampai terdengar gema suaranya, tapi enggak dipahami apa yang dikatakan. Hatta dana, sehingga dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Kapan bisa dipahami pembicaraannya? Kalau sudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Oke. Lima kewajiban salat sehari semalam. Itu yang wajib Islam. Kita masih dipenuhi dalam rukun Islam. Qala berkatalah Sayyidina
Berkatalah seorang rabi tersebut, hal alayya ghairuhunna, apakah ada di atasku selain dari lima waktu tersebut? Qala, Nabi bersabda, la, tidak ada. In tatawwa'a illa an tatawwa'a, kecuali bahwa kamu mau melakukan ibadah sunnah. Inilah dalil yang sahih yang dikutip oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan tidak ada ibadah yang wajib, tidak ada ibadah fardu selain hanya lima waktu. Sementara Imam Abu Hanifah ada ibadah wajib yaitu salat witir, ibadah maktubah, ibadah fardu salat lima waktu, ibadah wajib yaitu salat witir setiap hari minimal tiga rakaat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengutip hadis yang ini, kata Nabi, lah, tidak ada yang lain kecuali kalau kamu mau lakukan ibadah sunat. Qala, berkata ia Sayyidina Talha bin Ubaidillah, wa zakarolahu, dan menyebutkan kepadanya Rabi oleh Rasulullah SAW siyama syahri Ramadan, tentang puasa bulan Ramadan. Kalau tentang solat lima waktu, kalau tentang puasa hanya di bulan Ramadan. Qala, berkata ia Rabi, hal alayya ghairuhu, apakah ada di atasku selain daripada puasa Ramadan? Qala, Nabi menjawablah, tidak ada. Illa in tatawwa'a, kecuali bahwa engkau melakukan ibadah sunnah. Qala, berkatalah Sayyidina Talha bin Ubaidillah, wa zakaralahu, menyebutkan kepadanya oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang zakat. Qala, berkata ya Arabi, fahal alayya ghairuha, apakah ada di atasku selain zakat? Qala, berkata ya Rasul, la, ada, kecuali kalau kamu melakukan ibadah sunat. Pada warrajul, maka kembalilah laki-laki tersebut seraya dia berkata, wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu, demi Allah, tidak akan saya tambah di atas ini dan tidak akan saya kurangi. Saya tambah tidak, saya kurangi tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha, dia akan beruntung. Dia akan beruntung jika dia jujur hanya menunaikan yang wajib-wajib saja, tidak akan kurang sama sekali, walaupun tidak akan menambah, tetap akan beruntung karena dia telah menunaikan rukun Islam, salat lima waktu, puasa di siang hari Ramadan, zakat apabila sampai semisal. Hadis. Wabillahi hadatsana Sulaiman ibnu Daud, qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far al-Madani, an-Nabi Suhail, Nafi' ibni Malik ibni Abi Amir, bi isnadihi bi hadzal hadits, qala aflaha wa abihi in sadaqa, dakhala al-jannah wa abihi in sadaqa. Diriwayatkan dari Suhail bin Nafi' bin Malik bin Abi Amir dengan sanadnya sama di hadis ini, tapi perbedaannya adalah bagian ujungnya. Aflaha wa abi in sadaq, dia akan beruntung demi ayahnya jika dia benar. Nah, ternyata Rasulullah menggunakan bahasa wa abihi demi ayahnya, yang tujuannya bukanlah sumpah, tapi bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, maknanya aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Jadi aflaha wa abi, beruntunglah dia demi ayahnya jika dia benar. Dakhala jannata, dia akan masuk surga. Wa abi, demi ayahnya jika dia benar. Ini bukan sumpah, ini termasuk lau bilyam, bilyamin. Lau bilyamin, la yu'akhidhukumullahu billawi fi'i aimanikum, Allah tidak akan menyiksa kalian pada sumpah-sumpah yang sia-sia. Maka dalam bahasa-bahasa keseharian kita pun ada bahasa sumpah demi anak bini, nah, demi kehidupan, demi masa depan. Itu bukan sumpah, itu termasuk lawi
bil aiman atau lughul yamin, sumpah yang sia-sia yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Babun fil mawaqit, bab tentang waktu-waktu solat. Wa qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Abdurrahman ibn Fulan ibni Abi Rabi'ah an Hakim ibn Hakim an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammini Jibril alaihi salam indal baiti marratain fa shalla bi az-zuhra hina zalati asy-syamsu wa kanat qadra asy-syiraki wa shalla bi al-'asra hina kana zilluhu mithluhu wa shalla bi ya'ni al-maghriba hina aftara sa'ima wa shalla bil isha'a hina ghaba asy-syafaq wa shalla bi al-fajra hina haruma at-ta'amu wash-sharabu 'ala as-sa'imi falamma kana al-ghadu shalla bi az-zuhra hina kana zilluhu mithluhu wa shalla bi al-'asra hina kana zilluhu mithlahi wa shalla bi al-maghriba hina aftara sa'imu wa shalla bi al-'isha'a ila thuluthil lail wa shalla bi al-fajra fa asfara thumma iltafata ilayya faqala ya Muhammad hadha waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu ma baina hadainil waqtaini. Nah, ini yang dalam kitab-kitab fikih. Wa awwalu waqti zuhri hina zawali syamsi ba'da istiwa hatta yakuna zilhu mislahu. Jadi redaksi yang digunakan dalam kitab fikih itu secara hampir menyerupai bahasa-bahasa dalam hadis, tapi tidak disebutkan itu hadis Nabi. Itu adalah kesimpulan dari hukum. Diriwayatkan daripada Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani, telah mengimami akan aku oleh malaikat Jibril alaihi salam, di mana aku diimamin indal baiti, di dekat Ka'bah, marratain, sebanyak dua kali. Kali pertama untuk menentukan awal waktu solat, kali kedua untuk menentukan akhir waktu solat. Fasallabi, maka solatlah mereka Jibril dengan aku zuhra, akan solat zuhur, hina zalati syamsu, ketika telah tergelincir matahari, fi ra'il ain, dalam pandangan mata kita, bukan hakikat yang sesungguhnya. Wa kanat qadra syirak, dan ada ia matahari itu seukuran tali sendal. Bagaimana cara mengukur matahari itu tergelincir seukuran tali sendal? Yaitu dengan mengukur bayangannya. Jadi setelah zilul istiwa, setelah bayangan tergelincir, bertambah bayangannya. Maaf, setelah bayangan matahari di tengah langit, ada penambahan bayangan sepanjang tali sendal. Berapa panjang tali sendal? Sendal Jepang. Nah, sendal jepit 15 cm, kira-kira begitu, 15 cm. Jadi bayangan, kadangkala ketika matahari ada di tengah langit, itu juga ada bayangan. Kadang-kadang enggak ada bayangan, kadang-kadang ada. Ketika matahari pas di tengah langit, maka enggak akan ada bayang ketika istiwa. Tapi apabila agak ke belakang sedikit, atau ke depan sedikit dari garis lintas, maka akan membuat bayangan ketika istiwa. Maka disebutkan dalam kitab fikih, bayangan istiwa itu tidak dinafikan, bahkan lebih sering bayangan istiwa itu ada daripada enggak adanya.
Nah, bertambahlah ukuran dari bayangan yang ada satu jengkal atau sekadar tali sendal satu jengkal kira-kira, itu sudah masuklah waktu sholat zuhur. Nah, wassalamu'alaikum warahmatullahi ya baginda Rasul dengan aku, salat ya malaikat Jibril dengan aku, al-asra akan salat asar. Kapan malaikat Jibril mengimami Nabi salat asar? Hina kana zilluhu mislahu, sehingga adalah bayangannya sesuatu, itu semithilnya sesuatu. Bayangannya sesuatu itu sama panjang dengannya sesuatu, misla dalam artian sama panjang. Adalah bayangan sesuatu sama panjang dengan sesuatu dikurangi dengan bayangan istiwa dan bayangan zawal. Nah, kalau kita tancapkan barang seukuran 30 cm, kemudian ketika matahari ada di tengah langit melahirkan bayangan 5 cm, bukan 5 cm, 1 cm misalnya, kemudian bertambah bayangan istiwa, bayangan zawal kira-kira 4 cm, berarti 1 cm bayangan istiwa, 4 cm bayangan zawal, ditambah 30 cm bayangan barang. Maka ketika bayangan berukuran 35 cm, maka habislah waktu sholat zuhur. Jadi bukan diukur dari pangkal bayangan, bukan diukur dari pangkal benda yang ditancapkan, tapi diukur dari setelah bayangan zawal. Nah, bayangan zawal dihitung dari bayangan istiwa. Maka ada namanya jam matahari, itu sudah diukur, itu dibuat. Kalau sampai di sini bayangan ini bayang istiwa, sampai ini bayangan zawal, kalau sampai sini bayangan, berarti sudah sama panjang dengan benda. Wassalam biya, dan salat iya malaikat Jibril biya dengan aku, hina harumat ta'am wa syarabu ala sa'im, ketika haram makan dan minum terhadap orang puasa. Tinggal wassalabian salat ia malaikat Jibril bi dengan aku akan salat maghrib, hina aftara sa'imu, ketika berbuka oleh orang yang puasa, yaitu ketika tenggelam matahari. Wassalabial isya'a salat ia malaikat Jibril dengan aku akan salat isya, hina ghabas syafaku, ketika hilang mega merah. Ketika sudah hilang mega merah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi salat ia malaikat Jibril dengan aku akan salat subuh, hina harumat ta'am wa syarabu ala sa'im, ketika haram makan minum terhadap orang puasa. Ketika sudah diharamkan makan dan minum terhadap orang puasa, yaitu ketika terbit fajar. Hatta yatabayyana lakum khaytul abayadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, sampai terlihat fajar. Falam makan al-wadu, maka ta'ala adalah besok hari. Hari berikutnya, maka Jibril turun kembali mengimami salat baginda Rasulullah SAW. Tapi tujuannya adalah untuk menentukan akhir dari waktu salat. Salabi salat ya Nabi sallallahu salat ya malaikat Jibril biya dengan aku akan salat zuhur, hina kana zilluhu misla, ketika adalah bayangannya matahari, bayangannya benda itu sama panjang dengannya benda. Ketika adalah bayangannya benda itu sama panjang dengannya benda. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ia malaikat Jibril dengan aku akan salat asar, hina kana dhilluhu mithlai, ketika adalah bayangannya sesuatu itu dua kalinya benda. Mithlai, dua kalinya benda. Kalau benda ukurannya 1 meter, maka bayangan menjadi 2 meter, ditambah bayangan zawal dan istiwa,
maka saat bayangan melewati 2 meter, saat itulah habis waktu asar pada waktu ikhtiar. Khusalabil maghribah, salat ia mereka Jibril, dan aku akan salat maghrib hina aftar sa'im, ketika telah berbuka oleh orang puasa. Dia waktu salat maghrib pada hari pertama. Pada hari pertama aftar sa'im. Pada hari kedua apa bedanya? Ada bedanya? Tidak. Tidak ada bedanya. Sama. Hari pertama hina aftar sa'im, hari kedua hina aftar sa'im. Qala ulama Syafi'iyah, wa waqtul maghrib wahid. Nah, kita fikir mengatakan waktu maghrib itu cie. Waktu salat subuh 4, waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu makruh 5 ditambah waktu tahrim. Tapi waktu salat maghrib ditulis wa waqtul maghribi wahidun, waktu salat maghrib itu satu. Kenapa ada keluar bahasa satu dalam ulama fikih? Karena melihat hadis di sini, hari pertama salat bil maghrib hina harumat hina aftar sa'im, pada hari kedua juga sama, salat bil maghrib hina aftar sa'im. Wasalabiya, salat ia malaikat Jibril bi dengan aku akan salat isya ila sulusil laili, hingga sepertiga malam. Wasalabil fajro, salat ia malaikat Jibril dengan aku akan salat subuh. Fa asfaro, selesai salat subuh lalu muncul cahaya kuning, asfar, cahaya kuning di ufuk langit. Summa iltafata ilayya, kemudian menoleh ya malaikat Jibril kepadaku. Faqala, berkata ya malaikat Jibril, ya Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik, inilah waktu para nabi dari sebelummu. Jadi salat sunnah diwajibkan pada nabi-nabi sebelum kita, waktunya sama. Hanya saja bedanya pada umat Nabi Muhammad lengkap 5 solat, pada umat sebelumnya hanya 1 atau 2 solat saja dari 5 waktu tersebut. Tapi waktu solatnya sama dari dulu sampai sekarang. Wal waktu ma baina hadainil waqtain, waktu itu antara 2 ini 2 waktu. Waktu itu adalah sesuatu antara 2 ini 2 waktu. Hari pertama saya contohkan hina zawal, hari kedua sampai ke nazilu mislah, waktu ada di antara waktu tersebut. Hadis. Mabila kala hadatsana Muhammad ibnu Salama al-Muradi, kala hadatsana ibnu Wahbin al-Usama ibn Zaid al-Laythi, anna ibn Shihabin akhbarahu anna Umar ibn Abdul Aziz kana qa'idan alal mimbari fa akhara al-asra shay'an fa qala lahu Urwa ibn Zubair ama inna Jibril sallallahu alaihi wasallam qad akhbara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi waqti salah fa qala lahu Umar i'lam ma taqul fa qala Urwa sami'tu Bashir ibn Abi Mas'ud yaqul sami'tu Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syihab, menceritakan sesungguhnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kana adalah beliau qa'idan alal mimbar, itu duduk di atas mimbar, duduk di atas mimbar memberikan arahan dan wejangan atau pengumuman-pengumuman pemerintahan. Fa akhara al-asra syai'an, lalu beliau menunda waktu asar sejenak, menunda waktu asar sedikit karena pengumuman yang panjang.
Faqala lahu, berkata kepadanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz oleh Sayyidina Urwah bin Zubair. Ini dikatakan mengatakan kata-kata yang benar kepada siapa saja. Itu bagian daripada misi mereka. Urwah bin Zubair. Amma inna Jibrila, adapun sesungguhnya malaikat Jibril wahai Umar bin Abdul Aziz sallallahu alaihi wasallam, qad akhbara, sungguh dia telah memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan waktu salat. Nah, kamu kenapa nunda salat? Maka Jibril kan sudah kasih tahu kepada Nabi bagaimana waktu salat. Karena khalifah yang diingatkan pada saat itu tidak mau diingatkan dengan perkara yang tidak jelas, maka dipertegas oleh beliau. Faqala lahu Umar, berkata kepadanya Sina Urwah bin Zubair oleh Sina Umar bin Abdul Aziz, i'lam matakul, i'lam matakul, pastikan apa yang kamu omongin. Itu yang kamu omongin pasti enggak? Ada enggak buktinya? Ada enggak dalilnya? Faqala Urwah tu, berkatalah Sina Urwah bin Zubair, sami'tu Bashir bin Abi Mas'ud, aku mendengar Bashir bin Abi Mas'ud, dia berkata, aku pernah mendengar Sina Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari yakul, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, nazala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, telah turun malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, fakhbarani, lalu beliau memberitakan kepadaku biwaqti salat, dengan waktu salat. Fasallaitu ma'ahu, lalu aku salat bersamanya malaikat Jibril. Summa sallaitu ma'ahu, kemudian aku salat bersamanya. Itu salat apa? Salat asal. Summa sallaitu ma'ahu, aku salat lagi bersamanya. Summa sallaitu ma'ahu, aku salat lagi bersamanya. Salat apa? Summa sallaitu ma'ahu, kemudian aku salat lagi bersamanya. Sehingga pengaturan jam digital itu diawali dari waktu zuhur. Nah, kenapa? Karena waktu yang pertama sekali diajarkan adalah salat zuhur. Kenapa zuhur namanya zuhur? Karena zuhur itu jelas di tengah hari dan dialah pertama salat yang dijelaskan. Maka ketika Nabi pulang daripada Isra dan Mi'raj, pada salat subuhnya Nabi tidak salat. Nah, itu konsekuensi dari Isra dan Mi'raj. Nah, salat subuh enggak salat. Kenapa enggak salat? Karena belum tahu cara pelaksanaannya. Belum tahu cara pelaksanaannya. Kenapa enggak diajarin di waktu subuh? Hah? Enggak nampak? Kenapa enggak diajarin waktu subuh? Baru capek pulang Isra. Nah, dan Mi'raj, maka diajarin waktu zuhur. Nah, seharusnya setelah Isra dan Mi'raj itu pengajiannya zuhur, bukan subuh. Nah, tapi karena hadis itu sudah berlalu, khusus untuk Nabi saja, enggak berlaku lagi untuk umat. Nah, yahsubu bi asabi khamsa salawat, menghitung ia Sayyidina Urwah bin Zubair dengan jari-jarinya yang lima. Nabi ya, menghitung ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jari-jarinya Nabi, khamsa salawat, lima salat. Faraitu Rasulullah, maka aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina tazulu syamsu, ketika tergelincir matahari. Salat zuhur. Dan tinggal apa? Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, salat ya Nabi akan zuhur, hina tazulu syamsu, ketika tergelincir matahari.
Warubbama kadang-kadang akharaha menunda ya Nabi akannya salat zuhur hina yastaddul haru, ketika bersangatan panas matahari. Maka ketika Sina Bilal mau iqamah, Nabi katakan, tunggu barid, baridhu ya Bilal, tunggu waktu dingin wahai Bilal. Kemudian mau iqamah lagi, dingin, tunggu waktu dingin wahai Bilal. Hatta kana lil jidari zil, sehingga dinding itu mengeluarkan bayangannya. Ini ketika matahari terik. Fa innahu min fihi jahannam, karena dia itu bagian daripada luhan api neraka jahannam. Karena di tempat kita tidak ada musim panas, sehingga tidak ada sunnah mentabrik atau menibrat zuhur sampai waktu dingin. Tapi kalau di zaman Nabi atau di tempat-tempat yang ada musim panasnya, itu sunnah zuhur ditunda sampai matahari agak ringan panasnya. Waraitu, dan aku melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil asra, salat ya Nabi akan salat asar, wasyamsu murtafi'atun bayda, padahal matahari itu masih tinggi, bayda'u masih bersinar, murtafi'atun tinggi, bayda'u bersinar, qabla an tadkhulaha sufra, sebelum masuk akannya matahari oleh warna kuning. Karena matahari sore itu dah dimasuki oleh warna kuning. Nabi sholat ketika matahari masih tinggi, warna matahari belum bercampur dengan warna kuning. Kuning jingga. Kuning jingga. Warubama fayansarifu rajulu minas sholat, maka pergilah, berpalinglah salah seorang dari sholat tersebut. Fayati Dzul Hulaifa, maka dia datang ke Dzul Hulaifa. Qabla ghurusy syamsi, sebelum tenggelam matahari. Begitu ukurannya. Kalau dia selesai sholat asar di Madinah, pergi ke Dzul Hulaifa itu sebelum matahari tenggelam, sudah sampai di Dzul Hulaifa. Nah, dari Madinah ke Dzul Hulaifa berapa kilometer? Dari Madinah ke Dzul Hulaifa. Lumayan lama duduk di mobil. Sebelas kilo. Madinah pakai mobil 14 menit, jalan kaki 2 jam 6 menit, jarak 11 kilometer. Nah, wajar kalau jalan kaki menghabiskan waktu 2 jam. Kalau pakai onta, kan di sini bahasanya jalan kaki. Pergi ke Madinah dan masuk jalan kaki. Nah, jadi 2 jam jalan kaki. Jadi masih bisa jalan lagi setelah asar. Kalau kita di sini asar jam berapa? 3.15. Maghrib jam berapa? 6.15. Berapa jam? 2 jam. Nah, 2 jam. 2 jam jalan kaki. Berarti sahabat itu pergi, dia pergi beliau ke Dzul Hulaifa itu sebelum matahari tenggelam sudah sampai. Beliau jalan kaki.
jalan kaki beliau lebih cepat jalan kaki kita. Dan sahabat tidak pakai macam manzil, enggak ada talim akhir waktu itu. Dia agak cepat, enggak ada pengumuman. Wa yusallil maghriba salat iya nabi, salat iya nabi akan salat maghrib hina taskutu syamsu, ketika sudah jatuh matahari. Jatuh matahari ke dalam permukaan laut. Wa yusallil isya'a salat iya nabi akan salat isya hina yaswadul ufuq, ketika sudah berwarna hitam oleh ufuk. Nah, setelah berwarna hitam oleh ufuk, artinya enggak ada cahaya lagi. Ketika matahari baru tenggelam, itu akan menyisakan cahaya merah. Kemudian tenggelam lagi, itu akan menyisakan mega merah. Kemudian hilang, 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 sampai semua kaki langit hitam. Enggak ada lagi cahaya. Nah, saat itulah Nabi salat Isya. Bahasa hadis sebelumnya lebih mudah dipahami, hina ghaba syafaqul ahmar. Warubama akharaha, kadang-kadang menunda ya Nabi akannya salat in hatta yajtami annas, sehingga berkumpullah manusia, sehingga ada berkumpul oleh manusia dan ramai orang datang sampai sepertiga malam. Wassalat subha, salat ya Nabi akan salat subuh maratan, kadang-kadang di waktu ghalas. Waktu ghalas itu waktu masih gelap-gelapnya hari. Pulang dari salat subuh berpapasan di jalan, enggak kenal lagi orang itu sama orang berpapasan dengannya, dengan hanya melihat muka, belum bisa mengenal lagi muka orang. Itu maknanya ghalas. Suma salam maratan ukhra, kemudian salat ya Nabi di waktu yang lain. Fasfaru biha, maka menunggu terang ya Nabi, menunggu keluar cahaya kuning ya Nabi dengannya salat subuh. Hadis pertama diamalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, hadis kedua dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau antum pergi ke IPB salat subuh, itu lama sekali salat subuh baru diikomahkan sampai matahari dah kuning. Nah, jangan komplain. Tabligh apa cerita iman yakin tapi subuhnya dilambat-lambatin. Bukan, itu mazhabnya begitu. Mazhabnya begitu. Sudah pergi sama kas dunia. Nah, enggak ada disiplin waktu salat saya lihat. Subuh sampai siang baru salat subuh. Nyalahin. Padahal memang begitu aturan agamanya. Itu aturan syariatnya, maaf, bukan aturan agama. Itulah aturan mazhabnya. Warubama sumakana salatu ba'da dhalik, kemudian adalah salatnya Nabi setelah itu taglis sampai meninggal. Nah, ini yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i memilih taglis bukan apa isfar, bukan isfirar, bukan asfar? Karena ada redaksi begini, Nabi melakukan dua waktu salat tersebut untuk menjelaskan kepada umat, tapi yang Nabi pakai salat subuhnya sampai taglis. Nah, waktu taglis sampai Nabi meninggal dunia. Walam ya'ud ila ayusfir, tidak kembali ya Nabi hingga waktu isfar. Tidak mengembalikan ya Nabi hingga ke mengisfarkan ya Nabi. Jadi Nabi tidak mengulangi cara solat ke isfar. Qala Imam Abu Daud, hadis lanjut. Hadatsana Musaddad. Naam. Bila kala hadatsana Musaddad, kala hadatsana Abdullah bin Daud, kala hadatsana Badar ibn Usman, kala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Musa, an Nabi Musa radhiyallahu anhu, anna sa'ilan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam yuridda alaihi shay'an hatta amara bilalan fa aqama al-fajra hina shaqqa al-fajru fa shalla hina kana ar-rajul la ya'rifu wajha sahibihi aw anna ar-rajul la ya'rifu man ila jambihi thumma amara bilalan fa aqama az-zuhra hina zalat ash-shamsu hina hatta qala qa'ilu intasafa an-naharu wa huwa a'lamu thumma amara bilalan fa aqama al-asra wa asy-syamsu baydha murtafi'atun wa amara bilalan fa aqama al-maghriba hina ghabati asy-syamsu wa amara bilalan fa aqama al-isha hina ghaba asy-syafaq falamma kana min al-ghadi shalla al-fajra wan sarafa fa qulna a talati asy-syamsu fa aqama az-zuhra fi waqti al-asril
alladhi kana qablahu wa shallal asra wa qad farrati syamsu aw qala amsa wa shallal maghriba qabla ay yaghiba asy-syafaq wa shallal isya ila tsulutsil lail thumma qala aina as-sa'ilu an waqti shalah al-waqtu fi ma baina hadaini. Nah, kalau yang bertanya itu enggak sabar udah pulang deh wahai Nabi. Mana yang bertanya kemarin udah pulang wahai Rasul. Tapi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajarkan kepada sahabat yang datang bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada beliau. Nah, sebelum kita baca hadisnya, maka istimbat, salah satu istimbat pada hadis ini adalah menggunakan metode ilmu, menggunakan metode pengajaran seperti kita menerima pembelajaran. Nah, mungkin ada modifikasi sedikit banyaknya, tapi secara asas itu metode seorang murid mengikuti metode gurunya. Kalau enggak, ngapain Nabi bertanya? Orang bertanya dijawab sampai 2 hari mesti menunggu jawabannya. Tapi begitulah Nabi menerima jawaban waktu sholat daripada malaikat Jibril juga 2 hari lamanya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa, sesungguhnya seorang yang bertanya, sa'alan nabiyya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi syai'an, tidak menjawab ya Nabi di atasnya orang bertanya akan apapun. Tapi ketika sahabat dibuat begitu, beliau akan sabar dan dia akan menunggu kapan jawaban yang tepat, karena beliau tersebut meyakini bahasanya apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang terbaik. Maka tidak akan ada bahasa dalam sahabat, kenapa sahabat tanya enggak dijawab. Nah, akhirnya saya pulang sajalah, enggak jadi musuh Islam. Enggak ada bahasa ngambek begituan, karena mereka yakin bahasanya Nabi akan jawab dan Nabi akan jelaskan dengan metode yang Nabi lebih tahu. Maka beliau bertahan terus, bertahan dan bertahan mengikuti sholat di Madinah 2 hari 2 malam hatta amara, sehingga memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Bilal. Fa aqamal fajra, lalu mengikomahkan ya Sayyidina Bilal akan sholat subuh. Kapan diikomahkan sholat subuh? Hinnan syaqqal fajru, ketika telah terbelahlah fajar. Ketika telah terbelahlah fajar, artinya terbit. Fasallam, maka salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina kana rajulu, ketika adalah seseorang la ya'rifu wajha sahibi, tidak bisa mengenali muka kawannya. Di Masjid Nabawi, kondisi enggak ada lampu, iqamah dikumandangkan, takbir diangkat, Allahu Akbar. Nah, ketika sahabat-sahabat mengangkat takbir, beliau tidak mengenal satu sama lain siapa yang ada di kiri dan kanannya, karena gelapnya masih gelapnya malam. Au anna rajula, atau sesungguhnya seorang laki-laki, la ya'rifu man ila jambihi, tidak mengenal ia kepada siapa saja yang ada di sampingnya. La ya'rifu, tidak mengenali man, siapakah dia, ila jambihi, ke sampingnya. Suma amara Bilalan, kemudian memerintahkan ia Sayyidina Rasul akan Sayyidina Bilal. Fa'akoma zuhra, lalu mengikomahkan ia Sayyidina Bilal akan salat zuhur. Hina zalati syamsu, ketika tergelincir matahari. Hatta qalal qa'il, sehingga berkatalah orang yang berkata, nisfan nahar, tengah hari. Kata orang berkata tengah hari, tapi pada saat itu bukan tengah hari lagi, sudah tergelincir sedikit, sudah tergelincir mataharinya. Wahuwa alam, dia Nabi lebih tahu. Jadi saking di awal waktunya, sehingga orang yang berkata, orang yang melihat menganggap itu masih tengah hari, padahal sudah lewat dikit. Berarti betul-betul Nabi praktekkan di awal waktu.
Suma amara, kemudian memerintahkan ia Sayyidina Rasul akan Sayyidina Bilal, faqamal asra, maka maikomahkan ia Sayyidina Bilal akan solat asar. Wasyamsu baidau murtafiatun, padahal matahari masih bersinar terang, mubaidha, masih bersinar putih, murtafiatun, yang terangkat. Wa amara Bilalan, memerintahkan ia Sayyidina Rasul akan Sayyidina Bilal, faqamal maghrib, lalu mengikomahkan ia Sayyidina Bilal akan salat maghrib. Inna ghabatis syamsu, ketika sudah tenggelam matahari. Wa amara Bilalan, maka dah memerintahkan ia Nabi akan Sayyidina Bilal, faqamal, lalu mengikomahkan ia Sayyidina Bilal akan salat isya. Inna ghabas syafaq, ketika telah hilang mega merah. Falam makana minal ghadi, maka takala adalah Nabi dari esok harinya itu, salal fajra wan saraf, salat ia Nabi akan salat subuh, dan salam ia Nabi dan berpaling ia Nabi, maka kami berkata atolatis syamsu, apakah sudah terbit matahari. Jadi selesai salat subuh sampai muncul pertanyaan apakah sudah terbit matahari, ini menunjukkan Nabi sholat di ujung waktu, sehingga selesai sholat ada kemungkinan matahari sudah terbit karena sudah terang. Faqama zuhra, lalu mengikomahkan ya Nabi ya Sayyidina Bilal akan sholat zuhur pada waktu asar, yang ada ia waktu asar pada sebelumnya. Pada waktu asar yang ada ia waktu asar itu sebelumnya hari ini, yaitu kemarin. Kemarin kapan salat asarnya? Afri, kemarin kapan salat asar? Ya. Kemarin. Ya, di waktu asar. Oh, waktu terpanjang. Kemarin kapan? Salat asar kemarin kapan? Tidak tahu. Irfan, salat asar kemarin kapan? Hah? Jam 5? Jam 4? Jam 10. Oh, kemarin? Antum menjawab kemarin di hadis atau kemarin di sini? Ini kemarin yang di hadis. Kemarin yang di hadis, coba lihat. Fa'akama zuhra, maka maikomakan ya Sayyidina Bilal akan sholat zuhur. Kapan? Di waktu asar. Asar mana? Alladhi kana qablahu, sholat asar yang ada ya sebelumnya sekarang. Ya kemarin, kapan kemarin? Faqamal asra wa syamsu maidau murtafi'ah. Nah, diikomahkan sholat asar, matahari masih bersinar putih dan terangkat. Nah, di hari kedua justru itulah ikomah waktu sholat zuhur. Berarti antara akhir zuhur dengan awal asar itu sholatnya stafet, sambung menyambung. Habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar, gak ada jedahnya. Habis waktu asar langsung masuk waktu maghrib, habis maghrib langsung masuk waktu isya, habis isya habis langsung masuk waktu subuh. Habis subuh kemudian istirahat sejenak untuk cari makan, baru masuk waktu zuhur. Nah, ada kira-kira dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Nah, 5 jam. Jadi kalau mau ikut konsep agama, waktu untuk kerja sehari itu hanya 5 jam. Nah, kalau konsep negara 8 jam. Kalau konsep orang cepat kaya 10 jam. Kalau konsep orang mau mati cepat 14 jam. Nah, tergantung. Kalau konsep Islam 5 jam saja sehari. Zuhur sampai asar, emang apa subuh, sesi Isra sampai zuhur. Kalau dah zuhur, enggak ada lagi kerja duniawi. Nah, kalau mau juga, karena kita akhir zaman, minimal dari zuhur sampai asar. Ba'da asar, jangan lagi ada kerja duniawi.
Ini dari pagi sampai zuhur ngantor, dari zuhur sampai asar berdagang, dari asar sampai maghrib jualan pentol. Nah, dari maghrib sampai isya, nah mencorak. Khair, masya Allah. Jadi Nabi mengiqamahkan salat zuhur di waktu asar yang kemarin, yaitu di ujung waktu. Salat asar dan salat yang Nabi akan asar, wa qadis farrati syam, sungguh telah berwarna kuning oleh matahari, berwarna kuning jingga oleh matahari. Nah itu contohnya, warna kuning jingga. Nah kan ada gunanya itu. Nah, kalau beidok masih terang putih, kemudian sore itu sudah kuning. Apabila kuningnya itu sudah habis, apabila telah berkuning warna kuning, maka menandakan waktu asar telah habis, waktu ikhtiar. Au qala amsa, atau orang mengatakan sore. Nah, atau orang mengatakan amsa, itu sudah tepat menggunakan bahasa sore. Wassalal maghribah salat ya Nabi akan salam maghrib qabla yaghibas safaq, sebelum hilang mega merah, sesaat sebelum hilang merah-merah. Wassalal isya'a salat ya Nabi sampai sepertiga malam. Sepertiga malam, malam berawal pada jam 6.30, bahasa kasarnya 6.30 sampai jam 4.30. Berapa jam? lima jam malam itu. 10 jam dibagi 3, jadi 3 jam 20 menit. Nah, 3 jam 20 menit berarti jam 7.30, 8.30, 9.30. Jam berapa? Setengah 10. Nah, itulah. Setengah 10 salat isya kita, karena di penghujung waktu salat isya sulusul lail. Dibilangnya ada dalilnya. Dibilang enggak ada dalil. Kenapa salat 10 itu hitungannya? Sepertiga malam. Summa qala, kemudian bertanya ya Nabi, aina sa'il, mana dia orang bertanya tentang waktu salat. Dalam hadis yang lain, ha ana dha ya Rasulullah iku ambo wa Nabi. Lalu Nabi bersabda, al waktu fi ma baina hadaini, waktu pada antara dua ini. Hadis. Fabila qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Qatadah sami'a Abu Ayyub an Abdullah ibn Amrin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala waqtu zuhri ma lam tahduril asru wa waqtul asri ma lam tasfara asy-syamsu wa waqtul maghribi ma lam yaskut fawrus syafaq wa waqtul isya ila nisfil lail wa waqtu salatil fajri ma lam tatlu'i asy-syamsu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal waktu zuhur itu selama belum datang waktu asar. Itu habisnya. Sebelum datang waktu asar itu waktu masih waktu zuhur. Waktu asar itu sebelum kuning matahari. Malam tasfarra syamsu, selama belum kuning oleh matahari. Waktu maghrib itu sebelum gugur faurus safak. Fauru Fauru huwa baqiyatu hamrati safak fil ufuk. Nah, sisa merah, sisa warna mega merah di kaki langit, itu mana fauru. Selama belum hilanglah sisa seluruh atau sisa-sisa mega merah, fauru sisa. Nah, selama belum hilanglah sisa-sisa mega merah. Kalau masih ada sisa-sisa dikit, itu masih ada waktu
maghrib. Kalau udah habis semuanya, enggak ada megang merah sama sekali, habislah waktu maghrib. Sementara waktu isya sampai tengah malam, waktu sholat subuh selama belum terbit matahari. Ini batasan terakhir. Sehingga digabung hadis-hadis yang tadi, tadi waktu subuh sampai kuning-kuning, kemudian waktu subuh sampai mata belum terbit, maka sampai kuning itu adalah waktu ikhtiar, sampai matahari terbit itu waktu akhir, betul-betul akhir waktu. Nah, sehingga lahirlah beberapa waktu untuk sholat subuh. Babu fi waktu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kana yusalliha. Bab tentang waktu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi melakukan akannya salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Salat waktu salat seperti yang telah disampaikan tadi, itu waktu yang dibolehkan, waktu yang masih sah, waktu yang masih tidak berdosa. Tapi walaupun tidak berdosa, bagi kita mesti mengikut Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam waktu salat. Hadis. Wabila qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Sa'ad ibni Ibrahim an Muhammad ibni Amrin wa huwa ibnu Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum qala sa'alna Jabiran an waqti salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala kana yusalli zuhra bil hajirah wal asra wa syamsu hayyah wal maghriba idza gharabati syamsu wal isya idza katsara an-nas ajjala wa idza qallu akhara wa subha bi ghalasin. Nah, dari waktu-waktu yang telah diceritakan seolah-olah waktu lapang, waktu salat lapang, sehingga dikatakan dalam kitab fikih salat itu punya wajib, wajiban muwassa'an, kewajiban yang waktunya longgar. Dari selonggar-longgar waktu tersebut, yang pengen kami tanyakan kepada Anda adalah, Nabi makainya yang mana? Nah, Nabi makainya untuk waktu sholat yang mana? Dari tergelincir matahari sampai sepertiga, sampai bayangan sama panjang benda, Nabi pakai waktu zuhur yang mana? Kemudian daripada bayangan sama panjang benda sampai isfar, warna kuning-kuningan, itu yang Nabi gunakan dalam sholatnya yang mana dari waktu yang panjang tersebut. Aku pula bertanya, kami bertanya kepada Sina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tentang waktu sholat Nabi, tentang waktu sholat yang dari sekian waktu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah Sina Jabir, kana yusalli dhuhra, ada ya Nabi melakukan sholat zuhur di waktu terik hajirah, di awal waktu. Nah, wal asra wa syamsu hayyah, kemudian sholat asar ketika matahari masih berteri, masih bercahaya panas. Hayyah, hayyah tidak hanya hidup, maksudnya cahaya itu masih panas. Wal maghriba, dan akan salat maghrib, iza gharabati syamsu, apabila telah tenggelam matahari. Wal isya, dan akan salat isya, tergantung iza katsara an-nas ajjala, apabila banyak manusia beliau percepat, yaitu rabu malam. Wa iza qallu, apabila mereka sedikit, hanya kita-kita saja, akhar, ditunda. Wa subha bi ghalas, dan Nabi melakukan salat subuh di waktu ghalas, yaitu di waktu masih gelapnya malam. Nah, ini juga dalil waktu kita maulid, waktu ada tamu, waktu ada acara, salat isya kita percepat. Tapi kalau enggak ada acara, hanya kita-kita saja, waktu isya kita tunda kepada waktu terbaik. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thulutsil lail. Kalau bukan memberatkan umatku, aku akan tunda, aku akan wajibkan menunda pelaksanaan salat isya sampai jam setengah 10 malam. Nah, karena perintah Nabi tersebut, seperti yang Nabi sabdakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, riwayat yang lain inda kulli salat, berarti melakukan siwak ketika berwudu dan salat sangat-sangat
ditekankan. Begitu juga lah menunda salat isya ke akhir ke sepertiga malam itu sangat-sangat ditekankan. Karena kita penekanannya Nabi sesuai dengan program pendidikan kita, maka kita lakukan dua mendapat keuntungan. Satu, pendidikan terbuka lebar waktunya, tidak nyusun meja dua kali dalam semalam. Dia juga mendapatkan waktu, yaitu waktu terbaik. Yang ketiga, teramalkan hadis Nabi, al-asya qabla al-isya. Tapi apabila ada tamu dari luar, acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara-acara yang lainnya, maka kita percepat waktunya. Idza kasuran nasu aja, apabila manusia sudah banyak, Nabi segerakan waktu solatnya. Hadis terakhir. Wabila qala hasana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Nabil Minhal an Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra idza zalatish syamsu wa yusalli al-asra wa inna ahadana la yadhhabu ila aqsal madinah wa yarji'u wa syamsu hayyah wa nasitul maghriba wa kana la yubali ta'khiril isya ila thuluthil lail qala thumma qala ila syatril lail qala wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yusalli subha wa ma ya'rifu ahaduna jalisahu alladhi kana ya'rifuhu wa kana yakrahu fiha min minas sittina ila al-mi'ah. Nah, dari Sayyidina Abi Barzah radhiyallahu an adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra, mengerjakan salat, ya Nabi akan salat zuhur. Idza zalatish syamsu, apabila telah tergelincir matahari. Wa yusalli al-asra, dan salat, ya Nabi akan salat asar. Wa inna ahadana, sesungguhnya salah seorang kami, la yadhhabu, sungguh dia pergi ke aqsal Madinah, ke ujung kota Madinah. Wa yarji'u, dan dia kembali. Wa syamsu hayya, padahal matahari masih bercahaya keras, bercahaya terik. Wa nasitul maghriba, aku lupa salat maghrib itu kapan. Wa kana la yubali, adalah Nabi tidak peduli menunda salat isya sampai sepertiga malam. Qala, kemudian berkata, ya Abi Barzah. Qala summa qala ila satril lail, kemudian dia berkata sampai tengah malam pun enggak masalah menunda salat isya. Qala wa kana yaqrahu an-nawma, ada ya Sayyidina Rasul itu membenci tidur sebelum salat isya. Jadi jangan tidur sebelum salat isya. Kemudian jangan mauta ba'daha, setelah salat isya. Jadi setelah salat isya dianjurkan tidur kecuali untuk beberapa hal. Satu, untuk menjamu tamu, boleh ngobrol bercengkrama sampai tamu puas. Kalau tamu sudah mengantuk silakan tidur. Yang kedua, ketika seseorang pengantenan baru, maka boleh ngobrol pada salat isya atau bercengkrama dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, ketika ta'allum dan ta'lim, belajar dan muzakarah, mutola'ah dan menyiapkan materi, mengarang dan menyusun kitab, membaca dan memahami, itu atau persiapan kubro dan mukamal, itu dia, tidak ada masalah pada isya. Wa kana yusalli subha, ada ya Nabi melakukan salat subuh. Wa ma ya'rifu ahaduna, tidak mengenal oleh salah seorang kami jalisahu, akan orang yang di sampingnya. Jalisahu maknanya orang yang duduk dekatnya, maksudnya berdiri di sampingnya. Alladzi kana ya'rifu, orang yang ada ia itu mengenalinya. Sehingga digunakan bahasa alladzi kana ya'rifu. Jangan gunakan juga nanti, berarti subuh itu boleh dikerjakan siang-siang dong. Ya kok bisa begitu? Saya sholat di Masjid Raya Sumbar, saya kiri kanan tuh gak kenal sama orang. Nah, yang penting gak kenal sama orang kiri dan kanan, saya sholat subuhnya. Bukan gak kenal karena kamu gak kenal orangnya, tapi orang yang sebelumnya kamu kenal karena gelap, maka dia gak kenal. Saat Jakarta, kapan saja boleh. Yang penting, orang kiri kanan gak kenal.
Nah, kenapa? Karena Nabi melakukan sholat subuh, salah seorang kami enggak kenal orang di sampingnya. Nah, supaya enggak salah paham, maka disebutkan oleh Nabi, alladzi kana ya'rifu, orang yang dia kenal sebelumnya enggak kenal. Wa kana yaqra'u fiha, adalah Nabi membaca padanya sholat subuh 60 ayat sampai 100 ayat. Maka dari sanalah ulama menghitung, berarti ayat yang dipakai adalah ayat mi'in. Maka mi'in bermula daripada surah Al-Hujurat. Nah, Al-Hujurat. Sehingga dalam kitab fikih dikatakan salat subuh itu ayatnya Al-Hujurat sampai An-Naba. Salat Isya An-Naba sampai Wadduha. Salat Maghrib Wadduha sampai An-Nas. Wallahu a'lam.